Ini adalah soalan untuk mesh analysis. Dalam soalan ni kita diberikan 1 voltage source 10 volt, current source 5 amp dan 3 resistor 4 ohm, 3 ohm dan 9 ohm. Dan dalam masa yang sama, dalam soalan diberikan imaginary current I1 dan I2. Dapat diperhatikan I1 dan I2 adalah sama arah, iaitu ikut jam clockwise. Dan mengikut soalan, kita diminta untuk cari current yang lalu dekat 6 ohm. Baik, yang pertama sekali, kita daripada sini kita boleh dapat lihat I2 adalah berlawanan arus dengan current source 5 amp, yang mana I2 arah ke bawah. Kalau kita pusing, I2 arah ke bawah tetapi 5 amp arah ke atas. Jadi kita boleh terus tulis I2 sama dengan negatif 5 amp. Okey, yang pertama. Jadi sekarang ni maksudnya kita hanya tinggal cari lagi satu persamaan dalam mesh yang pertama, I1. Dalam mesh I1, jadi untuk cari persamaan dalam mesh I1, kita akan guna mesh analysis. Voltage source dikalikan current masuk resistor, positif, negatif, positif, negatif. Selepas tu kita akan set direction. Ini arah atas, ini arah kiri, dan ini arah atas. Okey, kalau kita lihat kat sini 10 volt tak sama arah dengan yang lain. Jadi 10 volt sama dengan V4 ohm tambah V6 ohm. Ya. Yeah. 10 sama dengan V4 ohm dan V6 ohm. V6 ohm dan V4 ohm sama arah, tapi tak sama arah dengan V10. Sorry, 10 volt. Ya. Yeah. V6 ohm dan V4 ohm sama arah, tetapi tidak sama dengan voltage source 10 volt. Jadi 10 sama dengan 4 I1 tambah 6 I1 tolak I2. Okey. Dan kita tahu I2 kita dah cari tadi. Kita tahu I2 sama dengan negatif 5 amp. Jadi gantikan di sini 10 sama dengan 4 I1 tambah 6 I1 tolak negatif 5. Dan nanti kalau kita selesaikan, kita akan dapat I1 sama dengan negatif 2 amp. Dah ada I1, kita dah ada I2 dan kita dah ada nilai I1. So rujuk balik kepada soalan, dia minta kita cari current yang lalu dekat 6 ohm. Current yang lalu dekat 6 ohm adalah I6 ohm sama dengan I1 tolak I2. Jadi I1 tolak I2 negatif 2 tolak negatif 5, dan kita akan dapat 3